silakan Bung Pucuk. Ya, terima kasih Bung Arwoto yang sudah mandu sebelum pertandingan dimulai, dan para pemirsa, para pecinta bola voli IPA Bimda Sengkam yang ke-7 tahun 2019 di Blindas Prajimantoro. Mari kita menuju ke lapangan pertandingan di mana kita akan menyaksikan jalannya laga babak semifinal pertama antara Amanah Pacitan Jawa Timur berhadapan dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Ya, di mana kita sudah sementara waktu kita menyaksikan jalannya pertandingan di awal laga set yang pertama, di mana untuk sementara yaitu Amanah yaitu memimpin 2-1 di angka di scoreboard, dan baru saja tadi Amanah baru saja melakukan servis dan serangan datang dilakukan oleh anak-anak dari UNS. Masih dapat mencatat apa yang terjadi pemirsa. Nampaknya sebuah serangan atau pukulan yang dilesakan pemain nomor punggung 4 seorang Vico Tommy. Bulannya masih jatuh di luar lapangan sehingga gagal mencetak poin Vico Tommy. Poin untuk yaitu UNS Surakarta. 2-2. Dan kali ini nampaknya sebuah serangan kembali dilakukan oleh Vico Tommy. Dan sebelum pertandingan dilanjutkan Bung, bagaimana prediksi Anda di laga set yang pertama yaitu antara terima kasih Bung. Di mana kedua tim ini sama-sama muda, sama-sama diklat. Kalau hitam, UNS ini hobas latihannya di Gor Manan Surakarta. Sementara untuk Amanah Pacitan biasa, dia sering di Gasibu, sering di Teleng Ria, dan kadang di outdoor. Ini sama Bung, menurut prediksi saya menit-menit awal, sementara 50 untuk Pacitan dan 50 untuk UNS Surakarta. Sambil kita melihat perkembangan Bung. Ya, terima kasih Bung Arwoto, dan betul sekali, kita kembali ke lapangan pemirsa. Seperti yang disampaikan oleh Bung Harwoto, dan baru saja kali ini sebuah serangan dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari UNS Surakarta. Seorang Jaya berhasil tadi mencetak poin. Jaya mengecoh di pen lawan dan menyamakan angka di scoreboard dari 4-4 pemirsa. Di sana lewat pemain nomor punggung 6, Kopsi Sragen Fajar lepaskan servis. Rajin dilakukan tadi oleh Bagus, dan kali ini sebuah gerak tipu gagal dijangkau oleh pemain nomor punggung 6 dari UNS Solo yaitu Fajar, dan poin untuk Amanah Pacitan. 5-4 pemirsa. Di sana lewat Vico Tommy lepaskan servis, rajin dilakukan tadi oleh libero Arya. Serangan datang macam terkapan oleh Arya, kembali di sana lewat Brian, cukup cerdik pemain nomor punggung 8 Brian melakukan pukulan speed bola sehingga jatuh di tempat yang kosong dan menyamakan angka di scoreboard jadi 5-5. Baru saja tadi pemain nomor 3 lakukan servis, namun apa yang terjadi? Nampaknya bola dibiarkan saja pemain dari Amanah, dan poin untuk UNS Surakarta. 6-5 pemirsa. Di sana lewat Aziz dari kita Solo, lepaskan servis Aziz, resip dilakukan oleh libero Niam. Serangan datang. Untuk telah dapatnya lagi sebuah Robert Spain berhasil mencetak poin, mendapatkan angka di scoreboard jadi 6-6 pemirsa. Dan di sana kali ini masih dilakukan oleh baik dari Pacitan dari telah melakukan servis, dan baru saja sebuah serangan dilakukan oleh anak-anak dari UNS, namun gagal menyeberangkan bola ke daerah lawan, kembalikan dengan baik oleh para blok dari yaitu Amanah Pacitan. 7-6 angka di scoreboard. Ini serangan dilakukan oleh Jaya, berhasil mencetak poin Jaya, cukup terarah pukulan sehingga mengecoh di pen lawan. Poin untuk yaitu UNS Surakarta. 7-7 pemirsa. Di sana Jaya langsung melakukan servis, berhasil dilakukan oleh Vico. Serangan datang, sebuah dorongan bola cepat tadi masih dapat terbaca oleh anak-anak UNS, dan kali ini nampaknya Brian yang menjadi pemberandalan dari UNS melakukan pukulan berhasil
menembus blok lawan dan poin untuk UNS Surakarta. Ya, kita kembali ke lapangan pemirsa. Baru saja terjadi technical team out yang pertama di laga set yang pertama dan memimpin satu angka dari anak-anak UNS Surakarta. Kali ini lewat Jaya, lepaskan service, Rajib Langkur dari Borodia, serangan datang tadi lewat wingspan dari Agus Bajra, dapat terbaca tadi para blok dari anak UNS dan kalau bola tanggung, apa yang terjadi? Nampaknya bola penempatan bola yang dilakukan pemain nomor punggung 1 Hendy, bolanya jatuh di luar lapangan sehingga menyamakan angka di scoreboard untuk Amanah Pacitan 8 sama. Baru saja pemain dari Pacitan tadi Erik melakukan servis, kali ini penempatan bola dipaca oleh Erik, serangan datang dilakukan oleh Bagus Permati, dapat tertahan oleh anak-anak UNS, diserang kembali ada Jaya, tertahan tadi oleh Adiab. Sebuah penempatan bola yang sangat baik tadi gecoh di pemain lawan. Sebuah gerak tipu yang dilakukan oleh anak-anak dari Amanah Pacitan. 9-8 pemirsa. Di sana kembali Arik melakukan jabik-jabik keras. Tidak begitu keras dia pukulan yang disiapkan atau jabik-jabik yang dilakukan oleh seorang Arik. Belanja melambung dan jatuh di luar lapangan. Kembali poin untuk UNS. Angka sama di serbuan dari 9-9 pemirsa. Hendy kali ini lepaskan servis. Apa yang terjadi? Nampaknya sebuah servis yang dilakukan oleh Hendy. Bolanya terlalu rendah sehingga gagal berangkat bola ke daerah lawan. Tentunya sebuah poin untuk Amanah Pacitan 10-9. Baru saja tadi Erik lepaskan hajar pemain kami yaitu Asbar, melakukan servis dan sebuah serangan dilakukan para pemain dari UNS. Namun sayang bolanya jatuh di luar lapangan pemirsa. Kembali poin untuk Amanah Pacitan 11-9. Kembali Asbar Rifai melakukan servis, serangan datang dilakukan oleh UNS, masih dapat tertahan. Libero Niam melakukan penyelamatan pemirsa, di sana kembali lewat Brian, luar biasa Brian. Lalu umpan yang dilakukan oleh Hendy, pemain nomor 1, Brian melakukan pukulan sehingga menempatkan bola yang jauh dari jangkauan para pemain dari Amanah Pacitan. 10-11 angka di serbuan. Ya, baru saja tadi pemain nomor 9 lepaskan servis, kali serangan dilakukan oleh Amanah. Ya, yang dilakukan oleh Vinko Tommy tadi mudah saja dikembalikan oleh seorang Brian, nomor andalan dari UNS Surakarta nomor punggung 8, sehingga menyamakan angka di serbuan dari 11-11 pemirsa. Di sana kali ini sebuah serangan pukulan keras baik yang dilisakan oleh pemain dari Amanah Pacitan tadi berhasil menembus blok lawan dan mencetak poin untuk Amanah 12-11 pemirsa. Di sana lewat pemain nomor punggung 5 yaitu Agus Barusan calonkan servis, serangan datang di sana dilakukan oleh anak-anak UNS, masih dapat tertahan oleh anak Amanah. Kembali di sana sebuah gerak tipu, kembalikan dengan baik nampaknya pemain nomor punggung 8 tadi, seorang Rizky dari Amanah, sehingga berhasil mencetak poin kembali untuk Amanah. 13-11 pemirsa, baru saja Agus lepaskan servis, hari ini serangan datang dilakukan oleh Brian, berhasil Brian mencetak poin, lakukan pukulan dan menambah angka untuk UNS 12-13 pemirsa. Di sana lewat Brian, jabis-jabis kena sudah dilakukan, biarkan saja para pemain dari Amanah. Terjadi misunderstanding tadi anak-anak dari Amanah sehingga bola dibiarkan, ternyata masuk dan 13-13 angka di serbuan. Masih Brian lepaskan jabis-jabis Brian, resip tadi dilakukan oleh Bagus Permati. Di sana bola takut langsung dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Jaya, pemain nomor 7, dan kali ini memimpin satu angka anak-anak dari UNS Surakarta 14-13 pemirsa. Sekarang lewat Brian, kali ini ambil ancang-ancang Brian, pemain nomor 8 asal UNS, lambungkan bola, cepet-cepet keras, resip dilakukan tadi oleh Erik, dan kali ini sebuah serangan lagi-lagi Vico Tommy, berbarkir pertahanan lawan dan berhasil cetak touchball tadi dan poin untuk Amanah Pacitan 14-14 pemirsa. Di sana lewat Bagus Permati, resip dilakukan libero Arya, dan kali ini sebuah serangan salah pengertian tadi antara center Hendy dengan bertanya pemain nomor 7 tadi atau juga nomor 3. Dan tadi serangan dilakukan lewat pukulan bola cepat nomor 3 tadi masih dapat dibaca, dan kali ini sebuah serangan yang cukup berbahaya tadi dilesakkan oleh seorang Erik sehingga mencetak poin untuk Amanah Pacitan. Itu,
Ya, kita kembali ke lapangan pemirsa. Baru saja dia melakukan sebuah defend berhasil hingga mengecoh defend lawan. Berawal dari seorang penempatan bola yang dilakukan oleh libero Riam, dan kali ini lewat bagus bermain di Amanah Pacitan. 17-14 angka di Soribos, dan kali serangan datang dilakukan oleh UNS Surakarta. Sebuah serangan yang dilakukan oleh Jaya dikurung saja oleh tembok pertahanan dari Amanah Pacitan. Sudah dibatalkan sebuah serangan yang dilakukan oleh Jaya. Cetak poin menjadi 18-14 untuk Amanah, dan kali serangan dilakukan oleh pemain dari UNS. Namun kali ini juga gagal pemain nomor punggung 6, yaitu dari UNS Bajar. Mereka tidak bisa menyeberang ke daerah lawan, dan tentunya angka untuk Amanah Pacitan. Dan satu poin kemudian terkejar, dan saat ini tertinggal Amanah dari UNS ini. Di sana lewat bagus Bupati lepaskan servis, lazim dilakukan tadi dari belakang oleh Brian. Serangan datang dilakukan oleh Jaya, dapat ditahan tadi oleh bagus Bupati. Dan apa yang terjadi? Umpan yang agak sulit, namun di sana nampaknya bagi seorang Biko Tommy berhasil menempatkan bola dari posisi 2 sehingga mengecoh sikap dari anak-anak UNS Surakarta. Dan kali ini lewat libero Arya, serangan datang dilakukan oleh Jaya. Kali ini terus melawan tempatan Jaya sehingga mencetak poin menjadi 15-20 angka Soribos. Dan di sana ada Fajar, pemain nomor punggung 6, lepaskan servis Fajar. Apa yang terjadi Fajar? Nampaknya sebuah servis dari Fajar tadi bolanya terlalu rendah, gagal menyeberangkan bola ke daerah lawan. Tiga poin untuk Amanah Pacitan, 21-15. Lepaskan servis, rajin dilakukan oleh Fajar. Angkat tadi sebuah serangan lewat bola cepat masih dapat dibaca oleh Amanah Pacitan. Kali ini sebuah bola tanggung hingga gagal dimanfaatkan oleh anak-anak UNS. Dan poin tentunya untuk Amanah, 22-15 angka di skor. Di sana lewat Hiko Tommy, lepaskan servis Hiko. Namun apa yang terjadi, bola terlalu panjang tadi sehingga jatuh di luar lapangan pemirsa. Dan tentunya sebuah poin untuk UNS Surakarta, 16-22. Lepaskan servis tadi Aziz, serangan datang dilakukan oleh Pacitan. Dan kali ini apa yang terjadi, nampaknya gagal menyeberangkan bola, lakukan open spike bagi Airing. Bolanya jatuh di lapangan sendiri, dan poin untuk UNS Surakarta, 17-22. Rezim tadi dilakukan oleh Hiko, dan kembali kali ini nampaknya Airing mesakan open spike dan berhasil mencetak poin hingga angka untuk Amanah, 23-17 pemirsa. Di sana dari Amanah angkat lompat servis dengan pemain nomor 8, di sana ada Rizky. Timbang-timbang pula Rizky, lepaskan servis. Rezim dilakukan tadi oleh pemain nomor 6 Fajar. Dan kali ini nampaknya sebuah prospek dari Jaya, bolanya masih menyamping, jatuh di luar lapangan. Dan 24-17 set point untuk Amanah Pacitan Jawa Timur. Dan baru kali ini sebuah rezim Bali Jaya tadi lakukan serangan membentur blok lawan sehingga bola melebar keluar. Kembalian tidak sempurna dari anak-anak Amanah Pacitan. 18-24 pemirsa. Di sana lewat Jaya, lepaskan servis, rezim dilakukan oleh Beroni Am. Kali ini sebuah pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh Agus, mengakhiri laga set yang pertama, 25-18 untuk Amanah Pacitan Jawa Timur.